Beralih ke saingan Liga Super. Melaka United memanfaatkan aksi di laman sendiri apabila mencatat kemenangan selesa 4-1 ke atas pasukan tercorot Penang FC di Stadium Hang Jebat. Ini adalah kemenangan keempat yang direkodkan skuadran tuah dalam saingan Liga musim ini. Melaka membuka tirai jaringan seawal minit keempat menerusi Manuel Oti sebelum Adriano Narciso menggandakan jaringan minit ke-36. Di babak kedua, Penang semakin tertekan selepas dua lagi pemain import Melaka, Ifedayo Olisegun dan Justin Bass masing-masing meledak gol ketiga dan keempat pada minit ke-58 dan ke-60. Skuad Harimau Kumbang bagaimanapun berjaya memperoleh gol saguati yang disumbangkan Lucas Silva pada minit ke-86. Dan pada itu, kemenangan besar tersebut tetap menimbulkan sedikit kegusaran buat ketua jurulatih MUFC, Muhammad Asri Ningkal. Yelah, I think macam pemain-pemain lokal yang ada dalam skuad Melaka, macam diorang kena belajar lah daripada pemain import. Macam mana diorang behavior diorang, perangai diorang masa training, dia punya attitude tu. So I think pemain-pemain tempatan perlu belajar daripada pemain-pemain import lah. So I think secara tak langsung ia memberi satu aura yang positif atau impak yang positif kepada pemain-pemain lokal. Sementara itu, bagi pengendali Penang FC, Zainal Abidin Hassan, pasukannya perlu segera memperbaiki kelemahan agar tidak terus dikecewakan.